ku berkole. Lupa dah lagu tadi. Di dada laut dengan jala jala gelama ku tebarkan sepenuh tenaga memburu hidup memburu hidup. Sama tak? Sama je. Sama sangat. Tak sama. Orang lama lebih hebat. Hampir serupa. Rengko. Sebab apa saya ambil simbolik daripada Tuan Kamarul Kerusi? Sebab saya suka. Saya suka dengan persembahan orang lama. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Tak ada MTS yang dulu, tak ada MTS yang sekarang. Tepuk MTS. Di kerusi itu tadi saya terdengar Tuan Kamarul berkolek. Jadi saya rasa ingin merasai apa yang dikolekkannya tadi. Walaupun tak sama, tapi saya rasa serupa. Orang lama ada royaltinya. Saya orang baru, masih mencari identiti. Jadi, ayo kawan-kawan, kita berkolek beramai-ramai. Kacau lagi? Sebenarnya saya pun nak bawa lagu kolek. Tak sama, tapi hampir serupa. Lagu kolek ni saya sulami dengan sajak-sajak yang dicipta sekejap je tadi dalam bilik. Harap harap tak sumbang lah. Sekejap, dengar ke main gitar kan tu? Dengar ke main gitar kat situ, main kan mic? Okay, boleh, boleh. Puan Nari, mic tu boleh on? Tak situ, cek. Tolong, tolong. Minta maaf eh. Ini yang berlaku di belakang tabir bila kita buat kereta. Macam menyiapkan persediaan. Okay, tirai dibuka, sembah. Aku berkolek di dada laut dengan jala. Dan diarahkannya ke sana. Aku dikejutkan dari lena
dan terus terlena. Lantas ku bangun. Aku bangun sebelum tiupannya sangkakala dibekalkannya ilmu agar aku tidak sesat meniti di puncak jaya. Aku bersaja di tanahku dengan mata mata si pena. Kabarkan kisah manusia di pintu mau, di pintu mau. Aku digerakkan melalui fitrahnya manusia. Aku digerakkan bergerak dan terus bergerak. Disuruh aku pandang melepasi langit, namun tetap berpijak di bumi. Pesannya lagi, asal garam pulang ke laut, asal tanah pulang ke tanah.